Luang Balu terletak di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, hanya 3 km dari pusat Kota Mataram. Oleh pemerintah kota, kawasan wisata ini ditetapkan menjadi salah satu ikon unggulan pariwisata. Pusat wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang cukup lengkap, mulai dari arena bermain anak, bruga atau saung tempat beristirahat, fasilitas olahraga, serta danau buatan yang menyerupai Pulau Lombok. Cocok bagi anak-anak, remaja, hingga orang tua yang ingin menghabiskan waktu bersantai sembari bermain bersama keluarga. Luang Balu merupakan salah satu tempat wisata yang ramai dikunjungi oleh pengunjung, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Sehingga tidak heran, banyak para traveler atau wisatawan tertarik mengunjungi taman wisata yang terletak di pesisir pantai Tanjung Karang ini. Kita sangat menyambut tinggi adanya wisata Luang Balu ini, tentu kita sangat tertarik, apalagi kita yang secara lokal. Sudah sangat tertarik dengan adanya wisata Luang Balu ini, malah tidak satu dua orang yang sudah kenal dan tahu Luang Balu ini, baik yang lari dari Lombok Timur, banyak yang berkunjung ke sini, lebih-lebih adanya makom ini, tentu sekali orang sering datang berziarah ke sini. Tentu harapan kita mudah-mudahan ke depannya untuk lebih ditingkatkan kenyamanan, keamanan, dan dijaga kebersihannya demi untuk kemajuan. Sejuk kerimbunan pohon membuat para traveler betah berwisata di tempat ini. Tertarik? Selamat mencoba. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Ahmad Budiman, Giat TV.